Halo sahabat viewer, kembali lagi bersama channel Firman Syah Fikri, gudangnya informasi dan dunia properti. Saat ini kita mau menjelajah ke Jakarta sahabat viewer, tepatnya di Gereja Katedral Jakarta. Gereja Katedral Jakarta atau bernama resmi Gereja Santa Maria diangkat ke surga, atau dalam bahasa Inggrisnya The Church of Our Lady of the Assumption. Gedung gereja ini diresmikan pada tahun 1901 dan dibangun dengan arsitektur neogotik dari Eropa, yakni arsitektur yang sangat lazim digunakan untuk membangun gedung gereja beberapa abad lalu. Katedral yang kita kenal ini sesungguhnya bukan gedung gereja yang asli sahabat viewer, karena katedral yang asli itu diresmikan pada tahun 1810 bulan Februari. Namun 27 Juli 1826 gedung gereja sempat terbakar bersama dengan 180 rumah penduduk di sekitarnya. Lalu pada tanggal 31 Mei 1890 dalam cuaca yang cerah gereja itu pun sempat roboh. Dalam rangka menyambut Natal 2020 dan Tahun Baru 2021, gereja ini dihiasi dengan video mapping. Tonton video selengkapnya ya, dan jangan lupa di subscribe, like, share, and comment. Enjoy the show!